Penjabat Bupati Lampung Barat Dr. Andes Nukman MM melalui asisten 3, Bidang Administrasi Umum Dr. Andes Ismet Inoni MM berharap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang dapat berjalan dengan aman dan damai. Hal itu disampaikan Ismet Inoni saat menyaksikan langsung kegiatan simulasi sistem pengamanan kota, Sispam Kota, dalam rangka operasi Mantap Brata Krakatau tahun 2023 sampai tahun 2024 yang digelar Polres Lampung Barat. Simulasi diawali dengan apel bersama yang dipimpin langsung oleh Kapolres Lampung Barat AKBP Heri Sugeng Priyanto, SIK, MH bertempat di Lapangan Indrapati Cakra Negara Kecamatan Balikbukit, Kamis tanggal 26 Oktober tahun 2023. Dalam amanatnya, Heri Sugeng Priyanto mengatakan kendati Kabupaten Lampung Barat terbilang wilayah Kamtipmas yang aman dan kondusif, namun mengingat tanggal 14 Februari tahun 2024 mendatang akan digelar pemilu serentak. Oleh karena itu, dirinya menerangkan perlu dilakukan simulasi Sispam Kota, dengan tujuan selain guna mengasah kemampuan seluruh stakeholder juga untuk menganalisa langkah-langkah yang akan dilakukan ke depannya agar tercipta pemilu yang aman dan damai. Meskipun situasi Kamtipmas wilayah hukum Kabupaten Lampung Barat sampai dengan saat ini terbilang aman dan kondusif, namun saya meminta kepada seluruh jajaran agar selalu waspada agar tidak terjadi yang tidak diinginkan, ungkap Kapolres Lampung Barat seraya meminta kepada seluruh jajaran agar dapat lebih fokus terhadap 4 TPS yang berada di Bandar Negeri Suoh, BNS, dan Wei Tenong. Sebab menurutnya, dari 982... Selanjutnya, pada pagi hari ini, kita melaksanakan simulasi Sispam Kota. Diharapkan kepada personel-personel yang terlibat, yang pertama laksanakan dengan semangat TPS yang terdapat di Kabupaten Lampung Barat, 3 TPS yang berada di BNS dan 1 TPS di Wei Tenong merupakan dalam daerah titik rawan. Hal itu berdasarkan potensi atau indeks kerawanan pemilu dari tingkat pusat. Selain itu, daerah tersebut terbilang cukup jauh dari kantor Polres maupun Polsek. Akses jalannya cukup sulit dan di sana ada sejarah konflik, ungkapnya seraya menambahkan agar jajaran selalu memantau agar selalu terjaga supaya tercipta pemilu yang aman dan damai. Sementara di tempat yang sama, Ismet Inoni menyambut baik sekaligus mengapresiasi tinggi-tingginya kepada Polres Lampung Barat yang sudah menggelar kegiatan tersebut. Saya atas nama pemerintah Kabupaten Lampung Barat mengapresiasi setinggi-tingginya kepada Polres Lampung Barat yang sudah menggelar kegiatan simulasi Sispam Kota ini, terangnya. Meskipun menurutnya, Kabupaten berjuluk negeri di atas awan tersebut sejauh ini terbilang wilayah yang aman dan kondusif. Kita berharap penyelenggaraan pemilu tahun 2024 nanti dapat berjalan dengan aman dan lancar. Apalagi melihat simulasi Sispam Kota yang diperagakan anggota Polres Lampung Barat tadi, tentu kita sangat optimis semuanya dapat berjalan dengan kondusif, terangnya. Kedepannya, Ismet Inoni berharap kerjasama yang baik dapat terjalin di antara semua pihak terutama dari para calon, serta pendukungnya karena ini pesta demokrasi terbesar yang akan menjadi bukti kematangan demokrasi di Indonesia, sekaligus menjadi titik penentuan masa depan bangsa Indonesia dan Kabupaten Lampung Barat sendiri. Suhartato Weri, Liputan Trans Live STV. Akan surat undangan dan KTP. Apa ini?
Thank you.
menemukan win-win solution dan anarkis, ditandai dengan kepulan asap yang berasal.